Enggak, udah, Mbak. Enggak, gue tanya dulu. Benar, ini rumahnya ini. Enggak, masalah gini. Udah, Mas. Yang nyuruh yang tinggal di sini, yang punya rumah ini, apa yang tinggal di sini? Yang saya tahu, dia keluar dari rumah ini. Keluar dari rumah ini, tapi enggak tahu yang punya saya apa bukan. Cewek apa cowok enggak tahu. Saya enggak mau ngasih tahu. Udah, thank you ya. Udah, saya cabut deh. Saya curiga, kita ikutin lagi aja nih orang. Sampai dia berhenti dan menuju di taman yang kemarin. Di tempat kemarin suaminya Nia, si Regi ini bertemu dengan April. Dia menunggu seseorang di situ. Dan tiba-tiba datanglah seseorang. Jangan dulu. Ini mengejutkan, ternyata orang tersebut adalah sahabat Nia sendiri, Tamara. Kan udah saya bilang dari kemarin, Tamara itu adalah orang yang patut kita curigai. Namun Nia sebegitu percayanya sama sahabatnya. Kita nunggu dulu, dia lagi mau ngapain, dia telepon seseorang, lihat. Tuh, lihat. Dia nelfon seseorang masalahnya. Nia udah emosi aja pengen ngegrebek, tapi saya tahan. Karena dia lagi menunggu seseorang, dia masih menunggu seseorang. Dan benar saja, tidak lama tiba-tiba datanglah. Siapa sih? Astagfirullahaladzim, itu suami aku, Mas. Suami kamu? Ya ampun. Lu ngapain di sini, Tamara? Lu tuh sahabat gua. Ya emang kenapa kalau misalnya gua suka sama suami lu? Gue sama lo, itu teman istri lo, kenapa juga lo embat? Embat gimana maksudnya? Dengar ya Tamara ya, aku itu gak ada hubungan apa-apa sama kamu. Yaudah kalau kamu gak mau akuin, aku akan bilang sendiri sama dia. Nah iya, apa? Ngomong. Ada apa? Aku itu emang deket sama dia, dia tuh gak mau ngaku kan sama kamu. Tapi dia duluan yang ngedeketin aku. Sahabat lo sendiri lo, maksudnya tega kayak gitu. Udah percayain semuanya sama kamu, aku suruh kamu mata-matain dia, tapi ternyata kamu yang ada hubungan sama dia. Lo itu gak becus buat jadi istrinya dia. Apa? Gue gak becus apa? Dia tuh setiap hari gue siapin pakaiannya, makanannya, semua sama gue. Lo tuh gimana? Posisi lo sebagai istri tuh apa? Oke. Tamara, aku ngaku sama kamu. Aku minta hubungan kita sekarangnya putus. Aku minta sekarang kamu pergi. Ingat ya, hubungan kita ini nggak bisa dilanjutkan. Ini hubungan sangat salah. Pergi. Kamu tuh jahat banget sama aku. Pernah melakukan kesalahan ya. Sekarang lo mau ngomong apa kalau udah kayak begini keadaannya? Kan udah gue ingetin dari awal. Kita mulai semuanya dari nol lagi ya. Aku juga minta maaf, aku terlalu sibuk sama urusan aku. Kamu maafin? Ya dia juga udah ngebela aku kayak gitu, Mas. Aku yakin semuanya gak salah kamu. Ini ada salah aku juga. Aku minta maaf ya, Mas ya. Lo ngapain? Lo gak usah berlutut-lutut. Gak usah, Mas. Jelas-jelas dia ngehianatin lo gak usah berlutut-lutut sama dia. Lo malah justru yang lo yang berlutut. Harusnya dia. Harusnya dia yang salah. Hei.
ke daerah komplek rumah ibu aku. Iya, ngapain masuk ke komplek? Enggak, atau mungkin mau ngomong ke ibunya dia soal pertengkaran ini, perkelahian ini kali. Tuh, tuh. Rumah ibu kamu belok mana? Belok ke kanan kalau nggak salah ya? Tuh dia nggak masuk. Loh, kok dia nunggu di depan ya Mas? Loh, itu siapa tuh yang keluar dari rumah tuh? Loh, itu adik kamu yang kemarin sakit? Loh, kok itu sehat-sehat aja? Loh, kok suami kamu begitu? Wah? Kalian ngapain? Kamu lagi. Kamu ngapain sama dia? Kamu ngapain? Kamu nggak tahu kakak penting tuang kerja buat nyembuhin kamu? Hah? Kamu sekarang ngapain jalan sama dia? Jadi lo pura-pura sakit selama ini? Tega banget lo ngebohongin semuanya. Iya, emang kenapa? Aku pura-pura sakit karena apa, Kak? Karena aku suka sama Mas Regi. Asal kakak tahu ya, dari dulu aku relain kakak buat nikah sama Kak Regi. Bukan aku yang jahat, tapi kakak. Asal kakak tahu ya. Aku kayak yang suka dulu sama Kak Regi, tapi kakak gak pernah ngerahin aku. Kamu gak pernah cerita sama kakak. Karena apa? Aku gak mau kakak sakit hati. Sekarang aku udah gak tahan, Kak. Kamu juga tega banget sih sama aku. Kesalahan. Aku ada hubungan sama dia. Kamu nikah. Aku datang ke sini ini untuk memutuskan hubungan. Enggak mau, aku enggak mau. Aku cinta banget sama kamu, Mas. Aku udah lama banget sendiri. Enggak peduli aku. Enggak peduli. Ini kakak lo loh. Aku cinta banget sama kamu, Mas. Ini sangat salah. Ini salah. Ya salah, emang salah. Ya emang jelas salah. Ya makanya saya di sini juga buat mutusin dia. Kamu mau mutusin aku, kenapa kamu masih deket sama aku? Kenapa? Ya karena kamu ngancam aku. Kamu ngancam yang enggak-enggak. Makanya aku tuh bertahan sama kamu. Aku benci sama kamu. Aku juga benci sama kakak. Kamu gak pernah cerita sama kakak. Kamu gak pernah cerita. Kenapa kakak udah nikah sejauh ini kamu malah kayak gini sama kakak? Gak peduli. Kau tahu akibatnya. Ini tuh semua karena papi. Semua keluarga kita hancur. Kamu jangan kurang ajar ya. Kenapa? Lu diam. Kamu jangan kurang ajar ya. Lu diam, lu yang udah ngancurin semua ini. Hari ini cukup membuat kita sendiri. Iya. Dan kita gak ngeduga loh. Terjadi semua ini ternyata adiknya terlibat di sini dan adiknya yang kita pikir kemarin kenapa sakitnya nggak wajar ternyata dia pura-pura sakit doang. Dan kemarin berarti adiknya hilang dari rumah itu dijemput sama suaminya. Makanya kan aneh kemarin kita lihat kok bisa hilang gitu aja kan. Kecintaannya gitu loh Mas sampai pura-pura sakit. Wah, kita ketipu nih. Ya udah, kalau gitu saya Uyaku ya. Saya Nabila. Sampai ketemu lagi di Playboy Zaman Now.